Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Ini bagus banget tempatnya. Atas rencana pernikahan mama kamu. Dan mama kamu cerita banyak soal kamu. Mama kamu juga udah tahu kalau kamu tinggal di samping rumah tante. Ya tapi semua udah selesai tante. Aku udah ikhlasin Karin buat Rifki. Kamu yakin kamu benar-benar ikhlas? Atau kamu cuma takut? Takut apa? Ya kamu takut kalau Karin gak bakal kasih kesempatan lagi buat kamu. Tante itu tahu benar kamu. Jadi kamu tuh gak perlu bohong sama tante. Kalau kamu memang benar masih cinta sama Karin, perjuangin Zio. Ya, jangan pernah kamu ngorbanin diri kamu sendiri. Karena kamu berhak bahagia. Tapi kalau dipaksain, kita bakal kasihan sama Karin, tante. Kenapa kamu kasihan sih sama Karin? Tante yakin suatu hari nanti, Karin akan kasih kesempatan lagi kok buat kamu. Kamu itu udah dua kali loh, nyelamatin nyawa Karin. Karin itu bersikap ketus karena dia takut ditinggal sama kamu lagi, Zio. Kejadian kemarin itu, semua itu pertanda dari semesta. Kalau memang kamu satu-satunya yang bisa menjaga Karin, bukan Rifki atau yang lain. Apa benar yang dibilang sama Tante Nurma kemarin? Kalau gue harus memperjuangkan Karin lagi. Buktinya, gue gak bisa benar-benar menjauh. Ada aja yang terjadi saat gue mutusin buat mundur. Gue kasih tahu ya, daripada dipandangin terus, mendingan disamperin aja. Gue tahu lo sebenarnya pengen deket-deket sama Karin, kayak lo seneng kan? Karena ngeliat dia itu lagi berantem sama Rifki. Kesempatan kan buat pepetin terus. Bukan urusan lo. Ya emang bukan urusan gue sih. Cuman gue tahu kok, dari raut muka lo, perasaan lo, pasti lo itu lagi seneng ngeliat Karin sendirian berantem sama Rifki. Harusnya malah ya, lo itu berterima kasih sama gue karena gue yang udah bikin mereka berantem. Gue sebenarnya bingung deh sama lo, Giska. Lo tuh pengen ngerusuhin Karin karena lo ada masalah keluarga atau lo sebenarnya suka sama Rifki? Makanya lo ngebet banget pengen manfaatin gue buat misahin mereka. Jadi pengen lo rusak hubungan orang. Gue kayaknya gak mau dengerin ocehan-ocehan lo tadi. Mending gue cabut. Zio, lo lihat aja ya, lo akan nyesel nggak dengerin omongan gue. Antum semua punya adab. Maaf, coach, maaf. Guys. Saya kan udah bilang tadi, coach ini orangnya tegas, galak, malah bikin keributan lagi kalian. Makanya dia teriak. Ana punya pepatah buat antum semua. Apa, coach? Min fiyin ta'allamil adab, min gelalil adab. Dari mana antum semuanya belajar peradaban? Dari orang-orang yang tidak beradab. Fahim, Tum? Ya, coach. Terus? Bagaimana nih coach? Coach kan udah lihat tadi permainan dan skill mereka di sepak bola. Gimana coach? Bersedia kan untuk menjadi pelatih mereka? Ya, antum semuanya punya skill. Potensial. Ana bersedia. Bersedia coach? Alhamdulillah. Terus kapan coach mulai latihannya coach? Oh ya, teleponnya getar. Assalamualaikum. Ya Umi. Ya Khair. Ya Khair. Tayyib. Ya Khair. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Excuse me, sir. Ada apa, sir? Ana harus pulang. Oh. Cepetan. Ana harus balik. Ana harus pulang. Ummi calling. Oh. Ana harus pulang. Kapan, coach? Sekarang, tapi tiketnya belum dapat buat ke Qatar, coach. Ana pulang ke Cibubur. Oh, Cibubur. Cibubur. Di Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana melatihnya kapan, coach? Kita video call. Assalamualaikum. Video call. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngajarinnya gimana, Pak? Masa tadi video? Handphone Anda. Hah? Handphone Anda. Hah? Tadi di dalam kantor. Astagfirullah. Wah, mana ya coach? Kok coach begitu sih? Gimana ini? Kantor apa kitir? Ya udah guys, kalian latihan lagi. Saya mengawasi, nanti saya tinggal sharing video call dengan pelatih kita, Coach Ishak bin Iam. Kamu bawa aku kemana sih? Ada, ikutin aja. Ya kali aku bilang. Pelan-pelan dong. Ntar aku jatuh. Salah, bukan ke situ. Davin, jangan kayak gitu, ntar jatuh. Iya. Kamu mau nyulik aku ya? Enggak. Ini surprise. Udah sampai? Udah. Aku buka ya. Ya. Ini bagus banget tempatnya. Aku gak nyangka deh, kamu nyiapin ini semua buat aku. Kamu suka kan? Suka banget. Ya, ini semua aku siapin ya spesial buat Natasha Alen. Silahkan duduk, Tuan Putri. Nasi goreng kesukaan aku juga. Kelihatannya enak banget. Iya dong, aku yang bikin sendiri, Syah. Beneran? Ya, walaupun ngintip-ngintip resep sedikit sih. Tapi kan aku masaknya dengan cinta. Semoga kamu suka ya. Pasti. Davin. Siapin. Kau udah nyiapin semuanya buat aku. Aku seneng banget. Sama-sama sih. Dan ini semua juga sebagai bukti. Bukti kalau aku akan nempatin semua janji aku. Contohnya, aku gak akan pernah lagi nyakitin kamu, Syah. Dan aku berharap hubungan kita akan terus kayak gini. Gak ada masalah lagi. Tadinya aku sempat ragu. Tapi apa yang kamu lakuin malam ini buat aku yakin sama keputusan aku, Vin. Kamu benar-benar bisa berubah. Dan aku pun bisa tegas sama keputusan aku.